Seperti inilah detik-detik banjir menyapu rumah warga yang tengah menggelar hajatan. Tampak warga yang panik berusaha menyelamatkan barang yang terseret banjir. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di lokasi hajatan warga di Dukuh Nongko Dandang, Desa Sidomukti, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Video yang direkam warga itu pun viral di media sosial. Sarwoko, warga setempat, mengaku saat kejadian wilayah sekitar lokasi tersebut tengah diguyur hujan deras. Ketika ia bersama warga lain memberikan jamuan makan tamu undangan, tiba-tiba banjir datang. Hal itu membuat warga panik, air banjir datang di tengah ramainya acara hajatan yang berlangsung. Ini kan hujan gede-gede lama-lama, terus membesar hujannya, airnya ke jalan semua, terus akhirnya banjir di jalanan ini. Waktu acara itu, Pak? Waktu acara. Banyak yang kena arus air atau gimana? Korsi atau kena gimana? Arus air. Hanya kok penggalan, yang dilakukan warga diselamatkan atau gimana itu kan banyak barang-barang itu. Pada nggak panik atau gimana? Tidak ada barang-barang yang anu. Hanya sempat panik. Ya sempat panik ya, biasa panik. Besar airnya itu, Pak? Besar kan itu, Pak. Waktu acara hajatan ini. Acara ini. Tempatnya Pak siapa ini? Pak Yatno. Yatno Jogoboyo. Waktu tamunya masih ramai, Pak. Masih ramai sekali. Hari yang dan iya, tamunya Pak. Apa itu kemarin? Kalau acara resepsi udah selesai. Terus waktu tamu udah dari luar, itu sempat datang, hujan langsung. Kan. Kayak banjir bandang atau gimana? Airnya besar tuh ya? Banjir bandangnya enggak, tapi ya sangat deras hujannya terus banjir. Terus yang dilakukan warga mungkin menyelamatkan barang-barang atau gimana? Sebagai perlindungan, sebagai apa, kursi-kursi, sudah sama semua kalau orang disentuh ya. Antusiasi ya cukup bagus. Sempat panik juga? Ya, kalau yang punya hajat ya sempat panik, tapi ya alhamdulillah sudah terselesaikan semua. Tapi nggak ada yang terbawa arus, aman semua ya? Nggak ada, aman, aman. Ya berkat. Apa itu? Gotong royongnya warga sini warga cukup bagus. Acara hajatan warga dapat kembali berjalan usai hujan mulai mereda. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV. Revolusi Multimedia.